Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ihsanin. Kemarin kita sudah sampai pada satu hadis Rasulullah SAW, la yaqulu abdi ayyakuna minal mutaqina hatta jika umat bak la bak sabi hadarun lima bimbaksa. Seorang hamba itu tidak akan masuk golongan orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan apa-apa yang tidak mengandung dosa. Jadi yang ditinggalkan itu sesuatu yang tidak mengandung dosa. Akan tetapi dia tinggalkan karena khawatir terjerumus kepada apa-apa yang mengandung dosa. Ini yaitulah yang disebut dengan warok. Makanya kadang-kadang kekacauan kita itu mencampur adukan antara hukum asal dengan warok. Hukum asalnya boleh, tapi campur aduk dengan warok itu tadi. Kalau memang boleh, ya boleh. Kalau kamu memang meninggalkan, itu karena tingkat ketakwaan kamu. Tidak bisa memaksa orang lain untuk seperti kamu. Itu yang perlu kita pahami. Kadang kita mencampur aduk sehingga akhirnya jadi rancu. Ya, sering saya sampaikan tentang contoh orang mau makan ayam goreng. Pada hukum asalnya boleh kita makan, tapi pada saat tertentu ada orang yang tidak mau makan karena kehati-hatian tentang proses itu, jangan kemudian dia campur. Ini yang perlu kita jeli, jangan sampai dicampur itu aja bingung. Orang itu akhirnya bingung. Baik, dhamma yari buka ilama la yari buka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak kamu membuat kamu ragu. Sesuatu yang bikin ragu, tinggalkan. Kamu tinggalkan dengan penuh keyakinan atau kamu amalkan dengan penuh keyakinan. Hilangkan keraguannya. Jadi kalau ada makanan, saya ragu itu tinggalkan keyakinan, meninggalkan dengan keyakinan atau kita makan dengan penuh keyakinan, memang itu tidak akan menyebabkan kita. Kenapa? Khairu jihiku al-warok. Sebaik-baik tingkatan di dalam diri kalian itu adalah sikap warok. Sikap hati-hati. Hati-hati, hati-hati dalam hal apa? Dalam dulu merasa berangkat, bicara hati-hati, makan hati-hati, gaul hati-hati, mengelola waktu hati-hati, semua hati-hati. Itu namanya orang. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apa saja yang kamu tidak suka jika dilihat orang, maka jangan kamu lakukan ketika kamu sendirian. Apa saja, ya, ini kita juga sering preset-preset. Kalau kita nggak suka kalau sedang makan sendirian itu dengan tangan kiri, nggak suka lihat orang, ya, itu jangan dilakukan di saat sendirian. Atau ketika kita makan berdiri itu tidak suka lihat orang, ya.
biar kita tidak melakukannya di saat sendirian. Semuanya. Kenapa? Kita ambil yang lain juga. Pamanitato suwakan istarro alijini wa yudini. Maka barang siapa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar, perkara yang ragu, perkara yang subhat, berarti ia telah menjaga din dan kehormatannya. Jadi kalau kita ingin menjaga diri kita dan kehormatan kita dan mulutnya bisa terjaga, maka subhat-subhat itu ditinggal. Padahal bisa menghasilkan, menguntungkan. Ya, menguntungkan itu bisa jadi harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Makanya kalau kemudian kita itu melakukan seperti itu tidak mudah, tentu akan menghadapi berbagai macam tantangan. Di antaranya adalah apa? Celaan-celaan, ciburan. Orang sudah pada posisi waroh itu memang dia memang, kalau boleh saya katakan, mempersulit diri, tapi memang dia siap itu. Ya. Yang lain makan ayam goreng dia cuma kacang panjangnya, kemudian apa itu timunnya, emanginya sama sambalnya. Yang lain makannya enak, dia cuma makan itu. Memang orang kata, oh iwa ayam enak, gantung itu mau urusan lain. Persoalan-persoalan keimanan kita tidak bisa menyalahkan orang yang makan ayam, orang yang makan ayam juga tidak bisa disalahkan karena dia mengambil sikap seperti itu. Ya. Kalau untuk orang lain memang yasiru, dimudahkan, jangan dipersulit, boleh berhasil. Tapi kalau diri kita sendiri tetap, silakan. Ya. Tapi tetap itu tidak untuk orang lain, karena sekali lagi itu berkaitan dengan setingkat keimanan, ilmu, dan keyakinan seseorang. Lalu kemudian kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menjaga yang subhat-subhat tadi sehingga dinilai oleh orang yang mengamalkan biasa saja, karena biasa terbiasa mengamalkan kata tetapi orang lain mungkin akan menganggap kamu kok mempersulit diri, padahal meningkatkan kualitas amal atau ketaatan itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jangan pernah mendengar kisahnya Rasulullah SAW ketika sholat malam sampai panjang, lama, bengkak-bengkak. Ya. Ketika Bunda Aisyah bertanya, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang akan datang, yang telah lalu, bahkan dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakur. Tidaklah aku, ya, tidaklah boleh aku menjadi orang yang bersyukur. Jadi meningkatkan sebuah kualitas kedudukan iman itu bagian daripada ketaatan dan itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Jadi tidak bisa disamakan. Hanya jamaah yang Allah disarankan oleh penulis buku ini, walaita katakunu salas salasa sal itu salasa. Alangkah baiknya kalau kita menjadi golongan ketiga di antara tiga golongan, sebagaimana disebut beliau mengutip ayat wamin bumbudoli pun linasi wamin bumbuktasi wamin musafi pun bilkhairan bismillah. Dan disebutkan di dalam Quran surat Fatir ayat 32. Kalau ada tiga golongan, itu ada orang yang apa namanya, di antara mereka akan mendolimi diri sendiri. Ini yang terbanyak. Ya, makanya kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena memang kita paling banyak
diboleh kepada diri sendiri. Kemudian ada juga muktasib, wa minhum muktasib, ada di antara mereka yang pertengahan. Saya tidak menjelaskan perkara ini, tetapi anjuran dari penulis buku ini adalah menjadi yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang terdepan di dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau ada kebaikan, segera disambung. Ya, kebaikan dilakukan dalam rangka untuk apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangannya yang sudah dilakukan atau dosa-dosa yang sudah dilakukan. Fa'at bi'isayatan. Ya, jadi mengikuti keburukan itu dengan apa? Keburukan diikuti dengan kebaikan. Di antaranya segera diambil. Namun aku mendapatkan ampunan. Saya mau bilang berfirman dari Rabbi pembacaan dari Al-Qur'an sama Allah. Bintang jadi. Walaihita kata kuru min ibadillahi qalilini akhir hari ummah. Alangkah baiknya kalau kita termasuk golongan hamba Allah yang sedikit di dalam umat yang akhir ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Fatihah ayat 10-11, ayat 14. Wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im kullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan orang pada Allah, mereka orang-orang yang dekatkan kepada Allah, berada di dalam jannah, kenikmatan jannah. Sekolah besar dari umat terdahulu dan sekolah kecil dari umat belakangnya. Ya, umat belakangnya kita ini yang mendapatkan kenikmatan jannah ini. Walakin la ujibu bi amali ahadin hatta tanduru bima yukhtawlah. Janganlah kalian terkagum-kagum dengan amal seseorang. Ini dalam satu riwayat dilihatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih dan sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Janganlah kalian terkagum-kagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat akhir kehidupannya. Saya sudah sering mengatakan, ketika kita mampu beramal itu sebenarnya anugerah. Ya, orang mampu beramal, bisa sholat witir, bisa sholat lain, bisa sedekah, bisa cari mendatangi majelis taklim, ya, bisa amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena kekuatan diri, tetapi ada peran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dirinya punya kekuatan dari dirinya sendiri, maka ia akan membahayakan. Ya, nanti akan berakhir pada yang namanya ujub. Ujub itu kan takjub dengan dirinya sendiri, amalnya sendiri. Ya, amalnya sendiri. Ini bisa terkaku-kaku. Kita kalau melihat ada orang yang beramal baik, kata Rasul, jangan terkagum-kagum sehingga melihat akhir kehidupannya. Ini mau melakukan hadis. Nah, kita tidak tahu akhirnya seperti apa, karena kita tidak tahu. Ya, didukung dengan innamal a'malu biqawatiha, sesungguhnya amal itu tergantung terakhirnya, tergantung penutupannya. Jadi kalau misalnya seorang kiai itu pantasnya apa, matinya sedang apa? Ya. Kalau ada kiai kemudian berkelakuan buruk, itulah wafat, itu mati, itulah wafatullah. Ya. Jadi seperti itu. Padahal kiai pak banyak, tapi akhirnya seperti apa? Menakutkan. Kita juga mengerti maksudnya.
Kemudian cara yang kedua, wama ayyaranulati ala taufan itu liyau, dan alangkah baiknya kalau seseorang itu tidur dalam keadaan telah bertaubat setiap hari. Berarti sebelum tidur taubat, karena kita juga tidak tahu. Tahu-tahu orang tidur, salam. Rokat tadi kemudian sholat dua rakaat. Kemudian apa lagi? Waktu kan minum pena yang kai di jalan lekram, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini diantaranya. Hanya sebelum tidur ada dikir-dikir yang perlu dibaca dalam rangka untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ringkasnya apa? Ubudullah ka'annaka tarahu. Beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kita merasa sedang dilihat atau diperhatikan oleh Allah, ya tentunya kita akan melakukan yang terbaik. Kalau seorang karyawan itu melakukan sebuah pekerjaan, bosnya melihat, itu dia akan berusaha bagaimana pekerjaan itu dilakukan sebaik-baiknya, agar bosnya itu menilai dia baik. Ini kalau sama manusia begitu. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah memberikan segala fasilitas dan kita tidak bisa menyamakan antara bos dengan Allah SWT tentunya. Artinya kadang-kadang kita di hadapan manusia masih seperti itu. Yang mana seharusnya tadi disebutkan Ubudullah karena kata Allah beribadah kepada Allah seolah kau melihatnya. Ailah takum tarahu fa'innahu yaraka. Kamu tidak bisa melihat, maka sesungguhnya Allah melihat. Kalau kita sedang merasa dilihat oleh Allah, ya tentunya kita akan berusaha bagaimana melakukan yang terbaik. Dan sungguh beruntung orang yang bisa cepat berhenti ketika dihadapkan dengan kitab Allah seperti siapa? Contohnya Al-Faruq radhiyallahu anhu. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun ini sangat berat. Sangat berat. Itu memang memiliki sebuah apa namanya? Kisah tersendiri. Kalau bahasa kitanya itu kalau diingatkan kembali kepada Allah itu dia langsung kembali. Kalau saya kemarin ada satu contoh misalnya seorang suami sama istri lagi mau balangan, suami bawa piring, istri bawa gelas, ya sudah mau lempar-lemparan, kemudian ternyata waktu dulu tiba, terkenalah pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tersentuh hatinya berhenti. Kemudian dia ingat bahwa Allah Maha Besar. Allah perintahkan fa'fu anhu, maka maafkanlah mereka. Wastaghfirlahu, maka mohonkan ampun kepada Allah. Ya, dalam ayat yang lain, wa in ta'fu, kalau mereka itu salah yang maafkan. Wa tasfahu ya lapang dadar. Paling tidak seperti itu. Mudahnya begitu. Karena ada disebut nama Allah itu langsung. Kita kan tidak orang rusak lempar-lemparan bilang suka, atau minimal kita berhenti dulu masing-masing sholat, nanti begitu takbir Allah Akbar merencanakan nanti sisa-sisa di pantai istrinya juga begitu cepali waktu sih ngokeh. Wah itu masalah.
Kalau kita bisa belajar ya pelan-pelan ya. Minimal kalau enggak ada ya istighfarkan itu sudah langsung kembali. Orang ketika mau marah itu kemudian istighfarkan, kemudian langsung kembali, itu berarti dia bersikap seperti apa. Jadi memang perlu belajar. Persoalan-persoalan seperti ini kalau kita tidak membiasakan diri, ini kan ada kisahnya tentang Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ini berkaitan dengan seseorang yang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hai Umar bin Khattab atau wahai Ibnu Khattab, demi Allah, kau tidak memberikan jatah kami dan tidak menjalankan hukum kepada kami secara adil." Waktu itu Umar marah. Ya, tapi begitu dibacakan ayat Qudil afwa wa'mur, ya, ambillah sikap memaafkan dan perintahkan sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf 199, ya, itu langsung marahnya itu langsung. Itu kalau diakan ayat begitu, mereka bisa ya latihan sawah ya, bisa itu mau jotos mau eleng mas dikir istighfar masih belum jotos. Begitu dibacakan Qudil afwa wa'mur dan seterusnya, Umar langsung tenang. Sampai dalam riwayat yang lain atau riwayat Muslim mengatakan dari Allah, Umar tidak melangkai ayat tersebut ketika dibacakan kepadanya, dan dia itu adalah seorang yang sangat cepat berhenti ketika dihadapkan dengan kitab buku. Allah ya. Ketika anaknya menjenengah, anaknya saya gitu ya, terus baju terus rapuh kurang sikit yang masuk dengan segala kotorannya, kemudian anaknya juga langsung ingatkan lantak dok, jangan marah. Orang tua aja mungkin begitu. Ya, kalau dia mengikuti apa yang di mengikuti jejak dari Ibnu Khattab ini, masya Allah, luar biasa. Alangkah indahnya, namun juga alangkah beratnya untuk bisa menjalankan amalan yang bisa menjadikan para malaikat itu mengucapkan salam kepada kita. Jadi nggak mudah juga itu menahan emosi. Sekali lagi itu nggak latihan. Kalau dia mulai sekarang, saya katakan tadi bisa nggak kira-kira? Dia mengatakan bisa atau insya Allah mulai detik ini Allah sudah siapkan ujian buat kita dan akan dibuktikan apa yang dia katakan. Jangan dikira. Ya kalau baca ini. Perhatikan. Makanya saya sudah berulang-ulang mengatakan, jangan dikira apa yang kita dapatkan setiap kajian ilmu itu Allah tidak akan menguji. Kalau kita serius mendapatkan ilmunya, pasti Allah akan membuktikan. Karena sebaik-baik pendidik akhlak kita itu Allah SWT. Ya, insya Allah. Baik. Di dalam satu hadis disebutkan juga, man asaha fima ba'dia ghufira lahu ma ghufira lahu ma qala. Barang siapa berbuat baik pada umurnya yang tersisa, ya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita tidak tahu matinya kapan. Kita masih punya sisa umur berapa, lalu kita gunakan sisa umur kita itu untuk kebaikan, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Dan ini sudah kaitannya tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan mengikuti perbuatan buruk masa lalu kita dengan perbuatan baik. Wahai asalnya, bagia ukiru, ukida bima, ukida bima malto, wabapa. Barang siapa yang berbuat buruk pada umurnya yang sisa, maka dia akan disiksa dengan dosa. Lalu dan dosa itu yang kerjakan pada umurnya yang tersisa. Salam. Hanya di sini disebutkan inna mamataru amal. Inna mamataru amal akad dikum kamatari am. Perumpamaan amal salah seorang di antara kalian itu seperti wadah. Ida toba adamu, toba setelah. Kalau atasnya baik, maka bawahnya juga baik. Wa idza hubta kalau atasnya buruk maka buruk pula bawahnya. Itu amalan seperti kalau kita dahului hari-hari kita dengan kebaikan, insyaallah nanti isi hari kita dengan kebaikan. Ditutup lagi dengan kebaikan. Terus sehingga kita tidur dalam keadaan membangun. Wabatahana wadakan. Dan setelah ini semua, apa kata Nabi? Wailul lil musirin, celakalah bagi orang-orang yang tidak mau berhenti, yang terus menerus tidak mau berhenti. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu yang terus menerus tidak mau berhenti dari apa yang dikerjakannya sedang mereka tahu. Insyaallah. Ya, berarti kalau di jannatan dan orang yang takut kepada saat-saat berdiri menghadap Rabb-nya, maka akan mendapatkan dua jannah. Al-Aqibah bertakwa dan akhir yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Akibatnya seperti dan alhamdulillah di dalam buku ini juga penulisnya itu memberikan begitu banyak apa contoh-contoh amalan. Ya, kalau saya baca berulang-ulang itu amalan-amalannya itu ringan. Padahal yang tulis selalu jahit, tetapi memberikan kepada kita itu amalan-amalan yang ringan. Ya ringan pun ternyata kita juga tidak banyak yang mengamalkan. Ya. Salam. Hanya kita mencoba untuk memahami. Baik, di antaranya yang pertama. Akhir minal mandubati wan nawafil tasdampur bagi Allah wala tasatiha wa inna kalatat li aina wa mata yakunul qabul. Perbanyak melakukan amalan-amalan yang mandub dan nafilah, maka akan menambah kedekatanmu kepada Allah, dan jangan merasa zuhud dengannya karena kau tidak tahu di mana dan kapan amal itu diterima. Usaha untuk melakukan amal-amal saya sering sampaikan, walaupun mungkin ringan kecil di mata orang itu kita diremehkan, akan tetapi justru itu kadang-kadang besar di sisi Allah. Saya pernah baca di buku kalau tidak salah Al-Undah. Al-Undah itu ada satu kisah orang yang mati di medan perang, tetapi oleh Rasul binas masuk neraka. Padahal orang selalu mengatakan, walaupun para sahabat mengatakan syahid, tapi nanti justru mengatakan binas. Padahal jihad itu di waktu sana,
puncaknya amal di dalam Islam. Artinya apa? Saya ingin membedakan bahwa di situ ada satu perkara-perkara yang membuat kita itu nilainya tinggi di Allah. Walaupun amalnya itu ringan, kecil, orang ini bisa jadi meremehkan. Ada satu ulama namanya Imam Al-Tawri. Ya. Jadi dia sampai mengatakan, sungguh aku tidak bisa melakukan sholat malam selama 5 bulan itu disebabkan karena dosa. Dosanya apa? Dosa hati. Jadi hatinya cuma gerak-gerak. Ada orang nangis, kemudian hatinya mengatakan aku paling nangis karena kamu itu. Itu menyebabkan ulama ini tidak bisa menjalankan sholat malam selama 5 bulan. Allah. Ya kan? Karena kita merasa amalnya sudah banyak, kemudian kita merasa bahwa amalnya sudah hebat, lebih dari yang lain, lalu mereka dan orang lain yang kadang-kadang amalnya jauh saja. Amalnya apa? Ada orang yang cuma ngambilin sampah. Mungkin dia kurang sholat malam, dia kalah gitu. Dia cuma 2 rakaat atau cuma witir 1 rakaat. Orang yang meremehkan itu belum tentu lebih baik daripada orang yang dia punya amal yang namanya kecil di mata kita. Insyaallah. Wa ma yazalu abdi ya taqarru ilayya bin nawafil hatta ahabba. Dan hamba itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan nafilah sampai aku mencintainya. Kudsi amalan nafilah, amalan-amalan tambahan. Maka dalam satu perkataan Umar bin Khattab sampai beliau mengatakan, at-tu'addatu fi kulli syai'in khairun illa fi amali akhirah. Pelan-pelan dalam semua amal itu baik kecuali amalan akhirah. Amalan akhirah segera lakukan. Begitu ditunda, ya kan kalau ada amalan dunia, mas order mas itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya amal akhirat disediakan, nanti amal dunianya akan ikut. Sawal. Ya ini perlu pembuktian. Kalau tidak biasa membuktikan, sulit dulu bisa mencapai. Apa ya seperti itu? Dibuktikan. Semua ayat-ayat kauliyah. Ayat Allah atau bahkan kaumnya Nabi Muhammad SAW itu sabda Nabi itu, kalau saya dibuktikan baru kita akan bisa meyakini dan bahkan menikmati. Jamal ya Allah, bagian kebelahannya tatur nafsul faraid. Bahkan sebelum itu amal-amal sunnah tersebut bisa menjadi penambal, penutup bagi kekurangan di amalan-amalan yang wajib. Di antaranya salah satu hadis Rasulullah SAW yang dilakukan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Disebutkan di situ, saya bacakan saja. Pertama kali yang akan dihitung dari seorang hamba dari kiamat itu adalah sholatnya. Apabila dia melaksanakannya secara sempurna, maka akan ditulis baginya secara sempurna. Namun apabila dia tidak melakukannya secara sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah apakah kalian dapati pada hamba-hambaku ini ada amalan sunnah.
yang dapat kalian jadikan penyempurna amalan wajib. Itu masalah sholat, begitu juga masalah zakat. Mungkin masalah zakat kita dalam penghitungan juga ada kekurangan. Apakah ada yang bisa menjadi penopang harta yang keluarkan selain zakat, ada infak, ada wakaf, ada seterusnya. Dan semua amal kemudian akan dihitung seperti itu juga. Ini bisa kita contoh. Kemudian contoh Allah, contoh lain beliau penulis buku ini mengambil salah satu hadis, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubati wa ajruhu ka ajril hajji al muhram. Siapa saja yang keluar dari rumah dalam keadaan bersuci untuk melakukan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang haji yang lagi ihram. Ajr haji wal muhrim, seperti pahala haji yang sedang ihram orang ini. Berarti kalau mau sholat, wudhunya di mana? Di rumah. Di rumah. Kecuali kalau perjalanan, maka seperti itu. Kalau ingin mendapatkan pahalanya orang berhaji yang sedang pakai ihram. Itu. Khashat al-fajri wal isya, khususnya sholat subuh dan isya. Sampai dalam hadis yang lain, lamunan mafi mata atau huma walau habuan, seandainya mereka tahu pahala keduanya, pahala sholat subuh dan isya berjamaah, maka mereka akan mendatangi keduanya di sholat itu meskipun dalam keadaan merangkak. Sementara ya, kan amalan-amalan takwa apa tadi? Wudhu di rumah sebelum sholat, wajib di wudhunya dari rumah, wudhunya dari rumah, insyaallah. Khairu sufukir rajul, khairu sufukir rijal awaluhan wa syarwa. Sok yang paling baik bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa menjaga untuk selalu dapat takbiratul ihram bersama imam. Ini diantaranya, karena dalam satu hadis bukan matsolallillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudrikut takbiratil awal, barang siapa sholatkan Allah selama 40 hari secara berjamaah dan mendapatkan takbir yang pertama, maka kutipat selahu barakatan, maka ditulis baginya dua pembebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Di antaranya, maka hati-hatilah dalam sholat, jangan sampai termasuk golongan ini dalam sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu usala, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, berapa banyak di antara kita temukan itu? Ya, bahkan diri kita sendiri kalau sujud tidak memenuhi rukunnya sujud.
kepeset juga hidungnya nggak nempel. Kadang-kadang karena jidatnya itu sudah kadung klinis gitu, sehingga nggak nempel sama apa namanya sama lantai. Belum lagi nanti kakinya diangkat yang belakang, masya Allah. Cepat lagi, ya, seperti ayam mematuk. Atau bahkan termasuk golongan Allah bilang dari walaupun ra'aykuna wa ma yataqallamu anha illa munafiq. Dan sungguh pula berlihat diri kamu yang ternyata tidak ada yang tertinggal dari sholat jamaah kecuali orang sengaja melambat-lambatkan sehingga tertinggal sholat jamaah. Tinggal. Baiklah, satu riwayat yang lain itu, barang siapa senang berjumpa dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka hendaknya ia menjaga semua sholat yang ia akan dipanggil dengan amalan sholat itu. Karena sesungguhnya Allah itu mensyariatkan kepada nabinya ajaran-ajaran petunjuk, dan sesungguhnya sholat-sholat itu termasuk dari ajaran-ajaran petunjuk itu. Dan seandainya kalian melaksanakan sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang absen sholat jamaah ini mengerjakan sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan ajaran dalam kalian. Jadi orang yang suka sholatnya di rumah itu, kalau kita lihat dari sisi hadis ini, ya, itu seperti orang yang telah meninggalkan ajaran Nabi. Dan jika kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, berarti kalian benar-benar telah tersesat. Dan tidak ada seorang pun yang bersuci dan memperbaiki bersucinya kemudian dia berangkat menuju salah satu masjid kecuali pasti untuk setiap langkah kakinya Allah tuliskan baginya satu kebaikan, Allah angkat derajatnya satu derajat, dan Allah hapus satu kesalahan. Dan sungguh aku melihat diri kami dan ternyata tidak ada yang tertinggal dari sholat jamaah kecuali orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Dan sungguh terkadang sampai ada seorang yang dituntun oleh dua orang untuk ditempatkan di dalam shaf. Ini dulu pernah kita bahas salah satu ya salaf yang namanya Robi. Itu kan sudah jelas kita, ya, dan ada unggul untuk tidak sholat jamaah. Nah, tetapi dia mengatakan, karena memang saya mendengar ayat al-falah, mari kita sambut kejayaan, kemenangan, sehingga dia menyambutnya walaupun dengan apa-apa. Masya Allah. Ini karena apa? Karena memang untuk menjalankan sebuah ketakwaan itu tidak ringan, yang sampai Allah janjikan dengan ketakwaan itu Allah akan apa yang diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Dalam ayat yang lain atau ayat seterusnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kenapa takwa itu tidak menjadi jalan keluar? Kenapa takwa itu tidak menjadikan rezeki kita itu diberikan Allah dari arah yang disangka? Lalu kenapa tidak mudah terus saja? Ya bisa saja. Kita ternyata lewat itu tadi. Ya. Sholatnya lewat. Kemudian ya semuanya. Kita bisa dilakukan. Insya Allah. Oke, Allah. Yang lain dikasih contoh oleh penulis buku ini yaitu dengan menggunakan hadis Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Wala yuhadithu 'alal wudhu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga agar senantiasa dalam kondisi wudhu kecuali orang mukmin. Batal wudhu, batal wudhu. Itu yang bisa menjaga orang mukmin. Bukan berarti kalau nggak bisa
Menjaga itu berarti kafir, berhenti itu. Ya. Kan begitu. Jadi ini ada cabang namanya. Itu dibahas di buku apa namanya? Tauhid gitu ya. Ada aslul iman, ada imanul wajib, ada iman mustahab. Dan kemudian contoh yang lain. An-naumu ala taharati wa dzikrin. Wastaghfir niyati at-tahajjud. Tidur dalam keadaan suci dan berzikir. Serta berniat untuk sholat tahajjud. Ini di antaranya. Niat tok. Kalau sungguh-sungguh ya tentu akan diberikan oleh Allah kemudahan. Karena dalam satu riwayat disebutkan ya Abdullah la takum mislafulan karena yakumu minal lain. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulunya belum sholat kemudian dia meninggalkan. Di antaranya. Kemudian sama Imam Allah, ini tentang keutamaannya, tentang sholat malam. Ada lagi, yang lain adalah, maukah kamu setiap hari membangun rumah di surga? Yang masih belum punya rumah, ini punya kesempatan, tapi bangunnya di surga. Ya. Mami abdi muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin tinta syaratan rakatan tatawu'an waira maridotin illa bunyallah lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim itu mengerjakan sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala 12 rakaat setiap hari selain sholat wajib, melainkan Allah pasti akan bangunkan baginya rumah di jannah. Ini juga bagian ya bentuk ketakwaan. Ada orang yang ngisi koma di situ. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita memiliki beberapa spesialisasi amal. Setiap kita itu saya yakin pasti memiliki spesialisasi amal. Ada orang yang tidak mampu melakukan ini, tapi dia mampu melakukan yang lain. Ya, yang sempurna bisa apa? Enggak, Pak. Yang seperti tadi dari awal wudunya terjaga, sholat malam dan 12 rakaat, kemudian ya ada, tidak banyak juga. Karena waqulun ibadiyas itu sangat sedikit orang yang bersyukur sampai kepada ketaatan kepada yang sempurna. Ya, tapi paling tidak sebenarnya Allah kita istiqomah pada posisi-posisi yang di situ kita diberikan oleh Allah kelebihan. Satu sisi dia lemah di dalam sedekah, dia sisi yang lain kuat di sisi sholat sunnah. Ya. Karena kalau kita perhatikan kalau semangat juga memiliki kelebihan-kelebihan yang para sahabat lain juga tidak bisa atau tidak mengamalkan sebagaimana kelebihan dilakukan oleh seperti contohnya adalah seperti kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang di saat itu pada subuh ditanya sedekah sebelum subuh pada para sahabat kan ketika Nabi bertanya mesti ada orang sampai ditanya tiga kali baru Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan tangannya. Ya. Siapa yang pagi-pagi sudah silaturahim? Tidak ada lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Memang ada sahabat itu memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki amal-amal yang hebat dan tetap mereka memiliki. Dan tidak diberitahu yang mampu. Seperti sholat, bukan. Seperti batal untuk sholat, batal untuk sholat.
keutamaan itu yang dimiliki oleh siapa? Itu subhanallah. Artinya apa? Kita insya Allah juga diberi oleh Allah SWT dan itu. Makanya kita bisa istiqomah satu posisi di mana kita mampu mengamalkan secara terus menerus, walaupun nanti kita kelamaan juga akan menambah terus yang menyempurnakan. Ada amalan-amalan yang lain, makanya kita tidak boleh meremehkan terhadap amalan-amalan orang yang mampu di situ dilakukan, yang tidak mampu orang lain juga melakukan. Saya kira ini yang perlu sampaikan tentang amalan ini. Saya tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.